Katanya pada suatu ketika dia mengalami anxiety yang teruk dan cuba membunuh diri sebagai jalan keluar kepada masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah rekasan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu bantulah saya untuk dapat kerakyatan pengenalan diri. Oke, ini daripada Harian Mitro. Jangan lupa untuk di subscribe, di share video-videonya dan ditonton video-videonya guys. Oke, let's go, kita play videonya. Since I was 22 Oh, bahasa ini ya, Tionghoa. So, 大概是了,是没有人要照顾我。 Bila saya fikirkan, dunia ini tidak adil. Bukan salah saya. Bila emak ayah buat salah, kenapa saya kena tanggung? Cuma saya teruskan hidup sebagai anak. Bila kena berhenti sekolah, saya sangat sedih kerana tidak ada siapa yang tolong. Oh. Saya terpaksa berhenti kerana tidak ada dokumen, kata Rohana Abdullah, 22 tahun. Katanya pada suatu ketika dia mengalami anxiety yang teruk dan cuba membunuh diri sebagai jalan keluar kepada masalahnya. Okay. Katanya mujur dia terfikir bagaimana nasib ibu dan ibu angkatnya selepas ketiadaannya nanti. Rohana berkata dia hanya mengharapkan diberikan status yang membolehkannya menjalani hidup seperti orang lain. Katanya ia termasuklah berkahwin, membuka akaun dan perkara lain yang tidak dapat dilakukannya sebelum ini. Okay. Harian Metro hari ini melaporkan 22 tahun lalu, Rohana ditinggalkan di tadika kerana ibunya terpaksa pulang ke kampung halaman di Indonesia. Ketika jadi orang-orang Indonesia guys. Ketika itu usianya baru 2 bulan. Namun kerana kemurnian hati seorang wanita berbangsa Cina, dia dijaga seperti anak sendiri sehinggalah sekarang. Wanita yang itu adopt, yang maksudnya yang menjaga dia sampai sekarang adalah orang Cina, orang Tionghoa kalau di Indonesia bilangnya ya. Dan masya Allah, pandai sangatlah berbahasa dia. Cik Hoilan, 83 tahun, adalah guru tadika di mana ibu Rohana bekerja sebagai pekerja pembersihan dan mengenangkan nasib bayi terbabit, dia mengambil keputusan menjaganya seperti anak sendiri. Sementara itu, Majlis Perwakilan Penduduk Zon Batu sudah merujuk kes Rohana yang memohon kad pengenalan sementara kepada Jabatan Pendaftaran Negara dan Kementerian Dalam Negeri untuk tindakan susulan. Allah. Pengerusinya, Gulam Muzaffar Gulam Mustaqim berkata ia bagi mendapatkan gambaran dan status sebenar gadis berkenaan. Katanya, berdasarkan semakan awal, Rohana mempunyai dokumen berkaitan termasuk sijil kelahiran yang menyatakan dia dilahirkan di negara ini. Sejak daripada kecil lagi memang dah proses. Cumanya bila dah melangkah usia 12 tahun tu barulah realize yang benda ni bukan satu benda yang main-main. Yang macam susah nak dapat dan kena proceed ke another level lah. Cumanya tak boleh nak buat sebab sangkut dekat belah ayah lah kan. Dan mak pun bukan orang sini. So bila dah umur masa masuk sekolah menengah, adalah cikgu kaunseling yang tolong. Itu pun tolong tu disebabkan saya dah tak boleh nak teruskan pembelajaran masa tingkatan 4. Kalau tak, macam kita tunggu je lah keputusan daripada JPN. Tapi disebabkan once dah tak boleh sambung tingkatan 4 tu, barulah macam fikir inisiatif lain. Pergi balik, turun naik JPN, tanya macam mana. So JPN pun kata boleh pergi ke Jabatan Pendidikan untuk bayar yang bukan warga negara. Okay. Tapi bila pergi sana pun tak boleh nak bayar juga. Kerana status saya tu lah. Katanya memang bukan warga negara boleh bayar untuk teruskan persekolahan. Tapi saya punya kes ni tak boleh nak bayar. Dia memang tak galakkan saya untuk bersekolah lah. Kalau nak sambung sekolah tu pun private. Macam tu. Okay. So saya stop tingkatan 4. Kira macam dalam bulan 3 macam tu jugalah saya stop. And then saya teruskan dengan tuition sendiri, belajar sendiri. And then ambil SPM secara persendirian. Okay. Okay, so maknanya sekarang ni
Yang terbaru lah bila jumpa dengan komiti MPP Zon Batu ni. Apa usaha yang Rohana nak ambil sekarang? Okey, untuk kes saya, saya tahu yang ada lagi ramai orang yang sama ataupun lebih susahlah mereka punya proses tu. Okay. So saya tak ada apa-apa harapan yang tinggi untuk kad pengenalan. Sebabnya kalau ikutkan saya pun dah give up lama dah. Sebab ya betul. Ada satu seketika sampai saya rasa macam dah tak berguna dah untuk hidup. Tapi bila fikir balik kan, kalau buat apa-apa yang tak yang macam mana membahayakan diri, kalau contoh macam masuk hospital ke ataupun tiba-tiba jadi cacat ke, kan menyusahkan orang lain lagi pula. So saya macam okeylah, nasib baiklah masih waras tak buat benda-benda yang bukan-bukan. So bila saya jumpa dengan Tuan Haji Gulam ni, so apa yang saya harapkan, at least saya ada satu identiti di mana kalau saya nak keluar, nak bergerak, senang. Sebabnya kalau sekarang nak keluar pun takut-takut. Sebab yalah, kita tak ada identiti kan, takut nanti polis macam tahan ke, tanya ke. Lepas tu lagi untuk masa depan saya lah. Dan apa yang saya harapkan, saya memang nak sambung belajar. Tapi disebabkan tak boleh nak sambung belajar, so saya pun bekerjalah. And then alhamdulillah, saya pun bekerja dengan kerja yang proper, which is jadi cikgu tuition lah. Kalau tak, sebelum ni saya pernah kerja jaga kaunter. Tu pun macam dilayan seperti tahulah kerja-kerja yang macam tu kan. So macam jadi warga asing jugalah macam tu. Okay, so sekarang tak ada yang saya nak ialah identiti. Okay. Selepas saya sebenarnya dah buat surat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri, dan juga saya akan salinan kepada Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Menteri Dalam Negeri, supaya tengoklah kat sini ada dah urusan berkaitan tentang apa yang dia buat, sijil kelahiran dia, okey, dan dia pernah memohon di bawah perkara 15A iaitu permohonan kewarganegaraan. Bayangkan nak buat permohonan ni pun dia terpaksa guna orang macam kakak angkat untuk bantu dia untuk buatkan. Kalau tidak, dia tak boleh daftar. Dia terpaksa gunakan orang lain untuk bantu untuk dia daftarkan. Tapi sehingga sekarang, dia pernah memohon ni pada tahun 2016. Bayangkanlah, dah hampir 6 tahun masih lagi tak ada feedback. Dan ini adalah salinan IC bapak dia. Dan kebetulan ni bapak dia ni memang duduk pun dalam kawasan Parlimen Batu di Taman Kursi Polis. Saya cuba untuk menghubungi bapak dia untuk bapak dia keluar tampil mengesahkan yang ini adalah anak dia untuk memudahkan proses dia mendapat kerayatan ataupun mendapat sijil ataupun kad pengenalan diri untuk memudahkan urusan adik Rohana. So saya pun nak merayulah kepada kerajaan. Saya tahu banyak di luar sana, supaya Kementerian Dalam Negeri ini lihat benda yang sebegini dan jadikan sebagai satu tauladan, iktibar yang ramai di sana yang sekarang ni seperti nasib adik Rohana ni yang menjadi mangsa keadaan kepada apa yang berlaku sebelum ni, kisah lampau mereka. So kena tengok dan permudah dan perhalusikan balik dasar-dasar ni yang ada betul-betul genuine seperti kisah adik Rohana ni. Kita kena bantu mudahkan urusan dia supaya masa depan dia, untuk dia hidup. Kalau kita boleh buat pemain bola sebagai pemain naturalisasi kepada kitanya pasukan bola sepak, kenapa tidak kepada adik Rohana ni? Dia pun menyumbang juga. Dan sekarang ni tengok, 22 tahun menjadi cikgu tuition, membimbing anak-anak di kawasan sekitar, kawasan perumahan dia, mengajar sejarah, bahasa Inggeris kepada anak-anak sekolah di sini. Itu bukan maksud dia menyumbang. Dia menyumbang juga. Betul, dan saya tak betul. Anggap Malaysia ni sebagai satu negara yang kejam. Kita banyak jaga orang di luar sana. Kita bantu Palestin, kita bantu Rohingya, kita bantu masyarakat di luar sana yang tertindas dengan kekejaman orang lain. Tapi kadang-kadang kita tengok di dalam negara kita pun ada juga orang yang macam ni yang kita tak ambil kisah. Betul. So, ini yang betul, sebenarnya betul, yang betul, saya nak utarakan. Dan saya mohonlah dan saya merayu. Saya bila jadi pengerusi Majlis Perwakilan Penduduk Parlimen Batu ni, ramai sebenarnya yang begini. Cuma hari ini saya nak buat satu pendedahan eksklusif sebab saya tengok satu unik dan kemurnian hati anti-Cina ni
seorang Cina yang menjaga seorang budak Melayu daripada usia 2 bulan sehingga 22 tahun dan tidak sekali pun membawa satu kejahatan kepada adik Rohana ni. Waima juga daripada segi agama dia menjaga dan mendidik dan dia memastikan Rohana ini dididik dan dijadikan seorang Muslim yang baik. Allah. Ya Allah Tuhanku. Allah Maha Besar. Ini yang saya nak tunjulkan dalam saya punya siri apa ni interview. Allah. Okay guys, itulah tadi kisah daripada adik Rohana yang memang tak dapat daripada pengenalan diri ataupun IC disebabkan apa kesalahan daripada kedua orang tuanya. I tak faham jugalah. Saya juga ketika mendengar abang tadi, pakcik tadi yang cakap tu, kita senantiasa membantu orang-orang di luar sana, kan? Yang didolimi oleh orang-orang lain. Tapi terkadang hal-hal kecil saja dalam negara kita tidak digubris, tidak diapa-apain dan tidak dilihat macam itu. So itu macam ketimpalan mah. Maksudnya ketidakadilan ya, sebuah negara kepada rakyatnya macam itu guys. So ini bukan terjadi hanya di Malaysia saja, mungkin di Indonesia, di negara-negara lain juga akan sama seperti itu. Yang mana hal ini, hal kecil saja mereka tidak perhatikan macam itu. Dan ini mungkin menjadi pelajaran bagi kita dan itibar bagi kita, bahwa ketika kita menjadi penguasa, maka adillah kepada rakyatnya. Maka lihat, ini rakyat kenapa, ini rakyat bagaimana. Apabila ada yang memerlukan suatu bantuan maka bantu macam itulah. Allahu Akbar. Saya baru tahu dan ini kiriman daripada kawan-kawan sekalian di Instagram ya. Kalau teman-teman tidak kirim kepada saya dan saya juga enggak tahu, dan semoga ini menjadi tambahan pengalaman dan tambahan wawasan bagi kita dan juga pelajaran juga bagi kita untuk senantiasa lebih hati-hati dalam melangkah, terutama kepada kedua orang tua. Kan kita nanti punya anak, jadi kalau kita yang salah nanti imbasnya kepada anak-anak kita, dan na'udzubillah min dzalik. Semoga itu tidak terjadi kepada anak-anak kita. Dan adik Rohana tetap semangat, jangan putus asa, insyaallah ada jalan. Allah Subhanahu wa taala merencanakan sesuatu yang lebih indah, dan Allah Subhanahu wa taala sudah mempunyai rencana-rencana yang membuat insyaallah kesuksesan-kesuksesan yang akan tercapai oleh adik Rohana ini. Sebab kita boleh tengok juga bahwasanya adik Rohana ini tengah mengajar budak-budak kat sana, dan itu sebuah hal yang sangat-sangat besar jasanya. Karena mengajar ni tak semua boleh mengajar. Dia mengajar English, mengajar sejarah dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Sangat-sangat bagus sekali budi pekerti daripada adik Rohana ini. Padahal yang mendidik adik Rohana ini adalah bangsa Cina, orang-orang Cina macam tu. Dan Allahu Akbar, nenek tadi itu menjaga Rohana daripada usia kecil lagi sampai sekarang 22 tahun dan dididik secara Islam. Ya, maksudnya adalah untuk mengenalkan daripada Rohana ini kepada agama Islam. Allahu Akbar. Jadi saya juga kaget pertama kali lihat guys, bahwasanya ini kok ini orang Cina gitu, tapi dengan orang salah seorang anak yang pakai jilbab gitu. Allahu Akbar, jasanya memang wow, keren. Semoga masih banyak orang-orang seperti nenek ini ya. Semoga banyak sekali orang-orang yang tergerak hatinya untuk senantiasa berbuat kebaikan. Terima kasih guys sudah tengok video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya. Dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.